Sebuah video yang menampilkan hewan mirip ular berkaki empat beredar di Shorts YouTube pada tanggal 23 Juni tahun 2022. Apakah itu hewan naga di Indonesia? Dalam video tersebut, terlihat seekor hewan mirip ular bergerak-gerak di atas lantai. Tak seperti ular pada umumnya, hewan tersebut memiliki empat kaki, dua di dekat kepala dan dua lainnya di tengah. Pria dalam video pun bertanya-tanya tentang jenis hewan tersebut. Terdengar suara seseorang yang menyebut hewan itu mungkin adalah belut. Peneliti herpetologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, yaitu Amir Hamidi, mengatakan bahwa hewan tersebut bukanlah ular, cacing, ataupun belut. Menurut Amir, hewan berkaki empat itu termasuk jenis kadal dengan nama latin Ligosoma quadrupes. Akan tetapi, habitatnya yang berada di bawah tanah membuatnya tak banyak diketahui oleh orang. Karena termasuk kadal, maka ia juga memiliki ciri fisik yang dimiliki oleh reptil lainnya. Meski mirip dengan ular, kadal tersebut tidak berbahaya atau berbisa. Kadal itu juga biasanya hanya memakan rayap, semut, dan serangga di dalam tanah. Ia menjelaskan bahwa habitat kadal mirip ular itu tersebar di Asia Tenggara, termasuk Malaysia dan Indonesia. Meski memiliki habitat di bawah tanah, kadal ini mampu bertahan di permukaan tanah, asalkan tidak dipanaskan di bawah sinar matahari. Secara morfologis, kadal ini berukuran sangat kecil, yaitu hanya memiliki panjang 192 mm, dengan panjang ekor sekitar setengah dari total panjang tubuhnya. Itulah tadi penjelasan terkait video viral mengenai hewan yang mirip ular tetapi memiliki empat kaki. Setelah menonton video kali ini, bagaimana tanggapan kalian terkait hewan tersebut? Silakan komen di bawah. Dan jika kalian suka video kali ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Okay, thanks for watching, and see you the next video.